Sebenarnya stoknya banyak, ada 130 ekor, tapi kita pilih yang superannya. Ya. 3 step indukan mantul ini, mantul subtil. Seperti ini hitamnya juga masuk ya, merahnya strong, hitamnya oke lah, itu masuk ya untuk pejantan. Pejantan yang suka nembusi gitu, celak, anaknya bagus-bagus, biasanya gitu ya. Deh, halus, mabrang, bawa di dada ya. Gimrin, gurumu Gimrin, bah. Sudah langka ya, gurumu Gimrin seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kocah, salam kolover, salam bahagia. Oke, jangan lupa bahagia. Oke guys, alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan, ya, kesempatan, dan juga ada rezeki kesehatan, ya, yang paling penting. Oke, di samping saya ada Mas Hendy sedang sibuk wiritan. Mas Hendy, kita tanya. Mas Hendy sedang ngapain, Mas Hendy? Ini nyari yang sisnya dari 10 sampai 15 cm. Oh ya, ini sedang mencari bibitan 10 sampai 15 cm. Ini mau berapa ekor, Mas Hendy? 50 ekor. 50 ekor, ya. Ini harganya berapa kemarin, Mas Hendy? Kemarin 750. 750.000 untuk 15 ekor, 50 ekor. Size-nya mulai dari 10 sampai 15 cm ya. Mbak, ya. Beli 50 ekor juga kita layani ya. Beli berapapun kita layani yang bibitan seperti ini ya. Harganya ini, Mas Hendy ya, sudah berarti 1,5 juta untuk 100 ekor. Kalau 50 ekor berarti 750 ya. Jenisnya apa, Mas Hendy itu? Jenisnya ada Kohaku, Sanke. Kohaku, Sanke, Siro, Benigoi, Kiko, wes sembarang, Mas Hendy ya? Oke, okay. Mik ya, ini contoh sampel bibitannya ya. Stoknya masih ada, Mas Hendy? Masih ready banyak. Ready banyak, oke, okay, siap. Nah, itu tadi Mas Hendy. Ya, ini Mas Hendy ini rodok kalem, tapi kalau malam ini biasanya main gitar. Masih main, Mas Hendy? Iya, masih. Masih ya? Masih aktif. Channelnya apa, Mas Hendy? R1 official ya, itu dia sering main gitar gitulah, kreatif Mas Hendy ini, bagus. Oke, ini induan ini tok maleh ini ya, ini tadi induan yang sengaja kita review ya, ini nanti ini ikannya mantul-mantul ya guys ya, nanti sudah ya. Kohaku Doitsu ya, 54 cm, bayo gede. Ujaku Hikari mantul merah juga ya. Teh, kayak import gurumu, wes induan ini, induan nanti ini, nggak tahu nanti jual atau enggak, tak tanyakan tim dulu ya, butuh induan atau enggak ya. Tanco gurumu mantul, ya. Oke guys, kita sambil video ya saya ya, bentar ya, tak ambilkan HP dulu. Yang ini namanya Kujaku ya. Kujaku ini jantan body mantul ya, bodinya mantul ya, jumbo ini mantul, pangkal ekor tebel ya. Ini size nya 47 cm ya, wah gede. Yang ini harganya 800.000 mas ya, Kujaku, wah gede ya. Yang ini Sanke Doitsu, wes hitamnya mantul ini. Ya, jantan ya. 45 cm ya. Yuh, wabang irengnya. Jos, hitamnya juga mantul. Yang ini harganya 1,8 juta mas. Ini untuk pejantan bagus karena hitamnya jos. Ya. Merahnya jos, memang ada kekurangannya yaitu dia kurangnya merahnya kurang akeh lah, ya gitu. Yang ini induan 44 cm, Doitsu Kohaku ya, halus ini, halus banget iki, halus cantik ya guys, cantik dan mempesona istilah saya. Ini nanti nggak ada borongannya ya, jadi nggak usah diborongkan Pak Hendrik ya.
Ini harganya tetap di 800.000. Wah, aku Daihatsu seperti ini ya. Bodi mantul. Yang ini San Kohaku Daihatsu ya. 46 cm ya. Wah, doit mantul ini ya. Merah strong. Bodi oke. Yo. Harganya ini 1 juta. Mekan ya. Mek 1 juta. Nah, ini sebenarnya tadi karena sama Kang Fatkur nggak boleh ini. Ini katanya buat induan, tapi buat pejantan maksudnya. Memang dia sangat belorok, tapi belorok yang bagus. Ikannya muno, ya. Ini sanke belorok macan tutul ini, sisik ya. Wah, hitam ya. Ini jantan muno ya. Punuan ini, punuan. Kipunuan jantan enggak ini, ini mau buat kedap jantan punuan lho, tenan ini punuan ya ikannya, oh punuan ya pokoknya ikan punuan, size nya ini 46 cm ya jantan ini harganya 1,8 juta ya. Nah yuk irenge loh, ini untuk pejantan ini. Wes, langsung ke Gosiki berikutnya ya Pak Hendri. Siap Pak Hendri. Wah, Gosiki gede ini. Ini Gosiki, size-nya 46 cm. Racing ini, racing ya. Mantul ya. Gosiki guys, view jarinya oke ya. Ini harganya 1,2 juta, Mas. Dan ini ada Kohaku Daihatsu 43 cm, Daihatsu Kohaku. Nah, melenuk ini, melenuk iki, wae melenuk 3 step ya. Ini harganya 800.000. Budo Goromo lanjutnya. Betina 43 cm. Female ya, bahasane Jepang female. Basa Jawane betina. Wah, iki halus ya, 3 step monggo. 3 step iki boleh ya. Harganya 1,5 juta, Mas. Yang ini Ai Goromo ini, Ginrin, Ai Goromo Ginrin ya. Wah, body bulky ya, melenuk-melenuk. Size-nya 48 cm. Cuh. Cantik ini lumayan ya, Mas. Ya, cantik ya. Ginrin, Ai Goromo Ginrin, wah. Sudah langka ya, Goromo Ginrin seperti ini. Kita bandrol dengan harga 2 juta, Mas, ya. 2 juta. Berikutnya Gosiki. Ya. 46 cm jantan merah strong, halus. Ini harganya 1 juta, Mas. Monggo, Gosiki merah ya. Halus iki. Boleh di seberang sini ya, Mas kamera ya. Maruten Daihatsu ya. Wah, Daihatsu ini. Maruten. 43 cm. Halus. Harganya 1,4 juta, Mas. Monggo, yang cari kualitas ya.
Ini. Terus boleh terus kalau belum. Ini 3 step Kohaku Daitsu, 3 step indukan mantul ini. Mantul sutul ya. Jumbo 47 cm. Yo. Halus 3 step. Harganya 2 juta, Mas. Boleh yang ini Goromo Budo ya, lemu ya. Betina. Gendong telur pangkal ekor besar. 48 cm. Ya. Wah, ya ditenan lah ini. Induan mantul harganya ini. Harganya ini 3,5 juta ya. Yang ini gede 50 cm ada Sanke Doitsu Kuchi Sumi, Kuchi Beni. 50 cm Doitsu Sanke mantul ini ya, guys. Ya. Enggak mahal ini. 2,7 juta. Ada Sanke 5 step, pah, cowakep jantan ya. 47 cm ya, Mas. Cakep tenan iki. Ya, mantul ya harganya. Harganya ini 3,5 juta. Ya. Monggo, Mas. Berikutnya ada Kohaku Daitsu. Kohaku Daitsu jumbo 50 cm. Bayo. Oke, mantul ini ya. Mantul sutul ini 50 cm Daitsu Kohaku. Avatar ini gambarnya. Harganya ini 2,5 juta, Mas. Ya, Kohaku Daitsu itu ya. Berikutnya ada Kujaku merah ya, jumbo, bulky, jantan ini. Deh, halus mabang bawa di badak ya. 44 cm. Hikari oke. Harganya ini 2,5 juta, Mas. Biar di sini dulu Pak El ya. Berikutnya ada Kohaku Daitsu Maruten ya. 45 cm jantan halus. Halus ini Maruten ya. Harganya ini 2 juta. Ada Tanco, berikutnya ada Tanco Budo Goromo. Ya, stop ini ya. Size-nya ini 48 cm. Juh, gede. Ini ya, beda ya harganya. Tanco Budo Goromo. Ini harganya di 3 juta ya, Mas. Ini untuk pejantan sih. Jantan ini, pejantan kita ya. Sudah Pak Hendrik, sudah semua ya. Oke, gitu ya Pak Kamera. Karena ini sudah selesai, seperti ini ya ikannya. Ini tadi nggak ikut Pak Hendrik. Oke, ini aja kita, yang ini borongan aja Pak Hendrik ya. 3 ekor ini loh, gosiki. Ya, yang ini 3 ekor borongan. Bentar. Gosiki ya, 40. Maaf 45 47 cm ya, 3 ekor ya. Gosiki sama Kohaku ya. Gosiki sama Kohaku Daitsu ya. Size-nya 45 47 cm. 3 buntut ya, Mas.
Untuk 3 ekor ini ya, kasih harga murmer ya. Kualitas mantul ya. Terbaik ya Gosiki 1 2 ya. Terbaik di kelasnya ya. Ini harganya untuk 3 ekor ini ya. 2,5 juta 3 ekor ya. 2,5 juta 3 ekor. Ya. Saya ulangi di sini sudah ya. Jadi di sini ya ikannya yang tadi. Ini sebelum masuk karantina ini kita sort dulu, sepil dulu. Ikannya seperti ini. Ini sebenarnya stoknya banyak, ada 130 ekor. Tapi kita pilih yang superannya ya. Yang ini yang mantul-mantul ya, sutul-sutul ya. Ini juga itu untuk pejantan, ini saya suka yang ini gitu. Hitamnya keren ya. Hitamnya kereng ya. Seperti ini hitamnya juga masuk ya. Merahnya strong, hitamnya oke. Okay. Lah itu masuk ya untuk pejantan. Pejantan yang suka nembusi gitu. Celak, anaknya bagus-bagus biasanya gitu ya. Harus kuat warnanya ya. Biasanya seperti itu kata orang-orang itu ya. Saya juga masih belajar soalnya. Oke. Okay? Oke okay ya. Gitu dulu dari saya ya. Sekian. Jangan lupa bahagia yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.